bagian tubuh. Spek hilang luar biasa. Passingnya sebelah-sebelah jauh. Spek nomor 8 pada nomor 11. Spek attack yang sempurna namun bisa ditembus. Sang libero passingnya luar biasa. 3 meter namun bisa dikembalikan dan halo teman-teman, nama saya Luis Supun Bada. Saya Raffi Supun Bada. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel Pat Galos Channel. Harapan kepada siapa yang ingin tuju, pastinya sangat sempurna. Wing yang luar biasa dilakukan oleh saudara Cimai sehingga berbeda poin menjadi 1-0. 1-0 bisa ada nomor punggung 6 Santosa. 5-5 saja. Harapkan kepada siapa yang ia tuju, pastinya tidak sempurna namun bisa dibalikkan. Good. 3 meter yang tidak sempurna dilakukan oleh nomor punggung 1 sehingga poin menjadi 2-0. 2-0 bisa Santosa. Harapkan kepada siapa yang ia tuju, pastinya tidak sempurna lagi dan sespek yang keluar dari saudara Danu sehingga poin menjadi 3-0 di sana masih ada sang poser. Arahkan kepada siapa yang tuju, passing yang setidak sempurna back-attack namun bisa dikembalikan saudara Cima. Spek namun bisa dikembalikan lagi dan lagi begitu rapat dari 3-6 ini sehingga poin menjadi 4-0 di sana masih ada sang poser. Arahkan kepada siapa yang tuju, passing lagi tidak sempurna. Passing tidak sempurna dilakukan oleh nomor punggung 8 ini sehingga poin menjadi 5. Arahkan kepada siapa yang ia tuju, passing yang luar biasa. Spek yang pelan saja bisa dikembalikan begitu rapat menggunakan tangan kita dan beberapa spek yang sangat luar biasa sehingga berbeda poin menjadi 1-5 di sana masih ada nomor punggung 8. Timang-timang saja, arahkan kepada siapa yang ia tuju, passing yang luar biasa, bola masih dikembalikan. Spek yang ternyata bola keras sehingga poin menjadi 2-5 di sana masih ada nomor punggung 8. Arahkan kepada siapa yang tuju, serve tidak sempurna dilakukan oleh nomor punggung 8 sehingga berbeda poin menjadi 6-2 di sana masih ada saudara Cimoy. Arahkan kepada siapa yang tuju, passing yang sempurna tipu daya namun bisa dikembalikan. Nampaknya pertahanan 3-6 ini melemah sehingga berbeda poin menjadi 3-6 ada sang toser. Harapkan kepada siapa yang tuju, sang libero passing yang luar biasa 3 meter namun bisa dikembalikan dan lagi dan lagi back attack nomor punggung 1 ini sehingga poin menjadi 4-6 di sana masih ada sang toser. Timang-timang saja. Harapkan kepada siapa yang tuju, passing yang tidak sempurna namun pressing yang tidak berhasil dilakukan oleh nomor punggung 2 sehingga poin menjadi 5-6 di sana masih sang toser. Harapkan kepada siapa yang tuju, namun serpen yang tidak akurat sehingga berbeda poin menjadi 7-7. Nah, poin spek dari saudara Dan masuk sehingga berbeda poin menjadi 6-7 di sana masih ada saudara Daru. Arahkan kesal libir pastinya sempurna dan spek namun tidak berhasil dilakukan oleh nomor punggung 11 sehingga poin menjadi 7-7 di sana masih Daru. Arahkan pada siapa yang tuju, serpen yang tidak sempurna dengan oleh saudara Daru sehingga berbeda poin menjadi 8-7. Di sana masih ada nomor punggung 4. Arahkan pada siapa yang tuju, lagi dan lagi nampak yang kedua tim ini serpennya tidak akurat sehingga berbeda poin menjadi 8-8 passing yang tidak sempurna dan tipu namun bisa dikembalikan dan
Peketek saudara Danu masih dari kembali ke dan lagi blok yang sangat rapat dilakukan oleh Pancur ini sehingga poin menjadi 9-8. Di sana masih ada nomor punggung 2 akan kepada nomor punggung 11. Peketek yang sempurna namun bisa dikembalikan. Ternyata bola keluar sehingga berbeda poin menjadi 9 sama. Di sana masih ada nomor punggung 2 timbang-timbang saja. Passingnya sangat sempurna dan lagi spek bisa dikembalikan dan spek kamu pressing saja passingnya dikembalikan dan speknya tidak sempurna sehingga poin menjadi 10-9 10-9 masih dalam punggung 2 arahkan pada speknya 7 passing saja dan tipu daya namun bisa dikembalikan dan lagi dan lagi spek nomor punggung 11 ini menghasilkan poin sehingga poin jadi 11-9. Di sana masih ada nomor 2 arahkan pada siapa ya tipu daya namun bisa dikembalikan dan tipu lagi dan namun bisa dikembalikan dan pressing pressingnya sangat luar biasa dilakukan oleh nomor 11 sehingga berbeda poin menjadi 10-11. Di sana masih ada nomor punggung 10. Servernya tidak menyeberang sehingga berbeda poin menjadi 12-10. Di sana masih ada nomor punggung 11. Arahkan pada siapa yang ketujuh. Passingnya sangat sempurna dan kemasannya sangat luar biasa dilakukan oleh nomor punggung 1 ini sehingga berbeda poin menjadi 11-12. Di sana masih ada nomor punggung 1. Arahkan pada siapa yang ketujuh. Passingnya sangat sempurna dan lagi spek namun bisa dikembalikan begitu rapatnya pertahanan dari pemain Pancur ini umpan saja dan kuih namun tipu daya dan tipu nampaknya kedua tim saling nipu menipu spek yang begitu tidak sempurna dilakukan oleh pemain tiga kan sehingga poin menjadi 12 sama masih ada nomor 1 arahkan kepada sang libero akhirnya kuih saudara Cimoy luar biasa sehingga tidak poin menjadi 13-12. Di sana masih ada sang toser arahkan pada siapa yang tujuh passingnya sempurna sekolah Danu spek nomor 8 ini luar biasa sehingga tidak poin menjadi 13 sama. Di sana masih ada nomor 8 arahkan pada siapa yang tujuh passingnya sangat luar biasa namun spek namun bisa dikembalikan dan lagi begitu rapatnya blok-blok dari pemain tiga anak ini sehingga berbeda poin menjadi 14-13. Di sana ada Cimoy arahkan kepada siapa yang ia tuju passingnya tidak sempurna namun pressing lalu nampaknya salah miskomunikasi sehingga berbeda poin menjadi 14 sama. Di sana ada sang toser arahkan pada siapa yang ia tuju passingnya sangat sempurna spek nomor punggung 10 ini nampaknya keluar sehingga poin menjadi 15-14. Di sana ada sang toser dimang-dimang saja arahkan pada siapa yang ia tuju passingnya sangat luar nanti budaya nampaknya pertahanan Pancur ini begitu kurang rapat sehingga tidak poin menjadi 15 sama. Nomor punggung 10 arahkan pada siapa yang tuju passingnya sangat sempurna spek namun bisa dikembalikan nomor punggung 11 spek nampaknya keluar sehingga berbeda poin menjadi 16-15. 16-15 masih ada Danu arahkan pada sang libero passingnya tidak sempurna dari sang libero sehingga berbeda poin menjadi 16-16. Di sana masih ada nomor punggung 4 arahkan pada siapa yang tujuh passingnya sangat sempurna dan kuih nampaknya kuih yang tidak sempurna dilakukan oleh nomor punggung 11 sehingga poin menjadi 17-16. Masih ada nomor punggung 4 arahkan pada siapa yang tujuh spek luar biasa dilakukan oleh nomor punggung 2 sehingga berbeda poin menjadi 17-17. Spek nomor punggung 11 ini sangat-sangat luar biasa sehingga
sehingga berbeda poin menjadi 18-17. Di sana masih ada nomor punggung 11 dimang-dimang saja arahkan kepada siapa yang ia tuju. Pasingnya sangat sempurna dan spek down bisa dikembalikan dan back attack namun bisa dikembalikan itu masih bisa dikembalikan. Nampaknya bola keluar sehingga baik menjadi 19-18 masih ada nomor punggung 11 arahkan kepada siapa yang ia tuju. Budaya namun bola masuk sehingga berbeda poin menjadi 19 sama di sana masih ada nomor punggung 11 arahkan kepada siapa yang ia tuju. Passing sangat luar biasa mati budaya masih dikembalikan spek nomor punggung 10 ini sehingga berbeda poin menjadi 20-19. Di sana masih ada nomor punggung 11 arahkan kepada siapa yang ia tuju. Passingnya sangat luar biasa spek nomor punggung 8 ini sangat-sangat luar biasa sehingga berbeda poin menjadi 20 sama. Di sana masih ada nomor punggung 1 arahkan kepada siapa yang ia tuju. Passingnya sangat kuik namun tidak sempurna kuik yang dilakukan oleh saudara Cimai sehingga poin menjadi 21-20. Masih ada nomor punggung 1 arahkan kepada siapa. Passingnya tidak sempurna namun spek bisa dikembalikan melakukan tipu saja blessing dan umpan pada nomor punggung lagi dan lagi spek yang tidak sempurna dilakukan oleh nomor punggung 10 ini sehingga poin menjadi 22. Pertandingan ini sementara poin 22-20 masih ada nomor punggung 1 dimang-dimang saja arahkan kepada siapa yang ia tuju. Servisnya tidak sempurna dengan nomor punggung 1 sehingga berbeda poin menjadi 21-20. Di sana masih ada sang toser arahkan kepada siapa yang ia tuju. Passing yang sempurna dilakukan nomor punggung 8 spek spek yang sangat luar biasa namun bola keluar sehingga poin menjadi 20-21. Di sana masih ada punggung 6 arahkan kepada Danu. Umpan saja Danu spek namun speknya tidak akurat sehingga poin menjadi 23-23. Di sana ada sang poser arahkan kepada siapa yang tuju. Passing yang tidak sempurna namun tipuannya tidak berhasil sehingga poin menjadi 24-22. Di sana ada sang poser arahkan kepada siapa yang tuju. Passing saja dan back attack yang tidak sempurna sementara ini set pertama dimenangkan